Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, terima kasih masih terus menyaksikan Maman RJ Channel. Teman-teman, satu hari lalu kita sudah melakukan pemupukan dengan NPK dan kawan-kawan. Dan besok admin juga akan melakukan pemupukan kembali dengan menggunakan pupuk kalsium, teman-teman ya. Fungsinya supaya bunga dan bakal buah pada tanaman ini tidak rontok, teman-teman ya. Dan juga supaya daun-daunnya hijau. Oke, teman-teman. Nggak usah banyak basa-basi, kita langsung saja ke proses pembuatan pupuknya. Karena pupuk kalsium kali ini kita akan buat sendiri, teman-teman ya. Bahkan ini akan jadi kalsium nitrat dengan bahan yaitu ini kapur sirih 2 kilo, air kelapa 10 liter, dan ini sedikit air irigasi untuk menitratkan kalsium. Oke teman-teman, kita langsung saja ke proses pembuatannya. Oke teman-teman, untuk yang pertama kita buka dulu ini kapur sirihnya, teman-teman ya, sebanyak 2 kg teman-teman ya. Sekarang kita tinggal masukkan air kelapanya, teman-teman. Kemudian kita aduk, teman-teman ya. Hati-hati teman-teman ya, jangan dipegang karena ini panas, teman-teman ya. Kecuali kalau teman-teman menggunakan kapur dolomit atau kapur yang lainnya ya. Kalau untuk kapur ini kapur aktif, ini nggak boleh dipegang ya, soalnya panas. Ya, kita aduk terus teman-teman ya, sampai benar-benar tercampur antara air kelapa dengan kapur. Oke teman-teman, sekedar masukan, kalau teman-teman pengen bikin ini tapi nggak punya air kelapa, bisa juga diganti dengan air hujan teman-teman ya, atau bisa juga diganti dengan air bonggol pisang ya, karena itu juga sumber asam nitrat teman-teman ya. Kita aduk dulu sampai betul-betul hancur kapurnya teman-teman ya. Selanjutnya admin akan tambahkan air irigasi ini. Kenapa harus pakai air irigasi? Karena air irigasi ini merupakan sumber air hujan yang ketampung di sini, dan ini juga mengandung asam nitrat teman-teman ya. Oke, admin akan ambil dulu airnya. Oke teman-teman, setelah dingin seperti ini, kita tinggal masukkan tanah yang ada pada akar jelatong ini atau akar jelatang teman-teman ya. Tujuannya untuk nitrifikasi teman-teman ya. Nah bagi teman-teman kalau punya PSB
bisa dimasukkan PSB teman-teman ya. Setelah seperti ini, setelah dingin seperti ini, bisa dimasukkan PSB ke sini ya. Sebanyak-banyaknya juga boleh ya, 1 liter boleh minimal untuk bak 30 liter ini. Nah, nanti untuk dosisnya teman-teman ya, teman-teman ambil satu gayung dari sini, kemudian campurkan ke ember 10 liter, lalu teman-teman kocorkan pertanamannya 1 gelas teman-teman ya. Oke, ini tahap yang terakhir, kita tinggal masukkan tanah yang ada pada akar tanaman jelatong ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa ya untuk coret-coret kolom komentar, kita diskusi di komentar. Nah, setelah ini kita diamkan 1 hari 1 malam atau 7 hari juga bisa teman-teman ya, untuk selanjutnya kita gunakan untuk memupuk tanaman kita teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau.